juta kan. Lepas tu kau mempunyai passion daripada gunung, mendaki 100, lebih 100 gunung, solo travel. Sekarang kopi, solo pergi kejar kopi kan, cari kopi. Macam mana kau meletakkan satu prinsip yang mana benda ni aku sebagai wanita aku boleh buat? Sebab kita kat luar sana, kita sering-sering dimomokkan ataupun disogokkan wanita di dapur. Memang betul, nak buat kopi kena buat kat dapur kan? Tapi sekarang kopi kita buat kat campsite kan. So, tapi kau dah this different level lah. Kau kerja passion kau yang minat mempunyai satu jalan yang berbeza bagi aku. Daripada kecil sampailah kau mencari besar. Daripada lokal ke luar negara. Hanya semata kopi. Ha, dia jadi satu benda yang bagi aku macam wow, gila kan. Tapi apa yang kau meletakkan kat diri kau? Aku selalu fikir aku lelaki. Okay. Tak adalah. Aku sebab... aku jenis yang kalau aku nak buat something, kalau aku rasa benda tu kena tunggu orang, aku macam, aku je tak sabar. Okay. Aku tak suka tunggu orang. Betul-betul. So aku buat je lah. Kau jalan dulu. Buat jalan dulu, apa-apa kau je. Okay. Sebab kalau aku tunggu orang, benda tu takkan jadi. Yeah. Sebab so, yang passion tu kau. Ha, sebab kau nak buat, tapi kau kena tunggu orang. Macam, gila ni nak siap. And then, sebab aku percaya, anything that